Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kenyataan Hadi penuh bongkak sombong. Kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang menegaskan alasan parti itu menolak menubuhkan kerajaan perpaduan bersama PH selepas PRU15 adalah penuh bongkak dan sombong. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata kenyataan Abdul Hadi itu menunjukkan seolah-olah mereka mempunyai kuasa mutlak menghukum seseorang. Kenyataan baru Abdul Hadi membuktikan beliau sangat mudah menghukum orang berbeza pandangan sebagai zalim dan sekuler. Dan sebelum ini mereka digelar munafik dan kafir. Ini amat dikesali. Presiden PAS dan PAS sekarang menganggap mereka ada kuasa mutlak menghukum orang. Ini pemikiran Khawarij yang berbahaya karena jika kita merujuk sejarah, kumpulan sebegitu boleh bertindak secara ekstrim sehingga membunuh pihak yang tak bersetuju dengan mereka. Pemikiran ekstremisme seperti ini wajar ditolak umat Islam termasuk kita di Malaysia, katanya kepada Malaysia Kini. Semalam Abdul Hadi dipetik sebagai berkata PAS tetap beristiqomah bersama Islam yang berkuasa dan menolak pihak yang dilabelnya sebagai Islam sekuler yang tidak berkuasa. Walaupun tidak memetik sebarang nama atau parti, kenyataan bekas duta khas bertaraf menteri pada zaman PN itu mengingatkan banyak pihak kepada peristiwa selepas PRU ke-15 pada tahun lalu. Ini menyaksikan tidak ada satupun parti yang menguasai majoriti kerusi di Dewan Rakyat dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menyarankan agar kerajaan perpaduan dibentuk. Bagaimanapun PN yang diketuai Muhyiddin Yassin menolak cadangan tersebut kerana yakin parti itu memiliki jumlah yang mencukupi untuk menjadi kerajaan.